kalian mau badan kalian cepet jadi, saran gue adalah kalian latihan bareng orang yang levelnya di atas kalian. Mau dia lebih gede, mau dia lebih kuat, gak usah peduliin guys, yang penting kalian harus tantang diri kalian supaya kalian bisa level up. Welcome back guys to channel Son of Iron. Masih bersama gua Rudy. Kalian mau bahu kalian jadi gede dan jadi bulat, dan kalau kalian pakai singlet katanya jadi keren banget. Gampang guys, di sini udah gua share latihan bahu yang kalau kalian ikutin, gua jamin bahu kalian akan benar-benar ngepump dan sampai mati rasa, dan ini bagus banget untuk maximize gains kalian. Oke guys, langsung aja kita cek videonya. Latihan pertama adalah shoulder press. Ini adalah king of shoulder workout, dan ini adalah latihan yang wajib banget dilakukan saat latihan bahu guys. Saran gua saat melakukan shoulder press, kalian pilih beban yang berat guys, heavy weight. Ini adalah latihan yang melatih keseluruhan bahu kalian. Di sini gua melakukan 4 set dengan menaikkan beban di setiap set. Maksimalin aja, baru latihan di set terakhir kalian bisa melakukan drop set. Alright guys. Kedua di sini adalah dumbbell lateral raise. Ini adalah untuk melatih bahu bagian samping. Di sini gua saranin kalian memilih beban yang menengah sampai berat. Di sini fokus untuk gerakan kalian, yang paling penting adalah ketika saat turunnya kalian harus tahan guys, dan itulah porsi terpenting saat latihan lateral raise. Dan di sini gua melakukan 4 set lagi dengan menaikkan beban di setiap setnya. Maksimalin, dan set terakhir kalian bisa melakukan drop set. Alright guys. Latihan ketiga gue melakukan front barbell raise untuk bahu bagian depan. Di variasi latihan kali ini agak sedikit berbeda. Gue melakukan beban berat dengan menggunakan sedikit cheating principle. Karena biasanya gue melakukan beban medium dengan gerakan yang pelan, kali ini gue melakukan beban yang berat dengan rada cheating. Fungsinya adalah untuk memberikan stimulan yang berbeda untuk bahu gue supaya bisa shock, supaya bisa tumbuh lebih maksimal lagi. Di sini gue melakukan 3 set dengan menaikkan beban di setiap setnya. Kalian juga kalau nggak kuat bisa butuh spotter atau teman untuk membantu kalian. Alright guys. Latihan keempat adalah untuk fokus bahu bagian belakang. Di sini gue melakukan superset antara behind the neck military press dengan real deltoid shoulder raise. Di sini gue melakukan 3 set dengan menaikkan beban di setiap setnya dan melakukan superset di antara dua latihan ini. Ingat guys, latihan ini sangat challenging atau sangat menantang, jadi gue sarankan kalian memiliki spotter untuk menjaga kalian. Kalau nggak ada spotter, kalian bisa melakukannya dengan lebih hati-hati. Alright guys. Latihan berikutnya adalah kita akan melatih otot trapesius kita. Di sini latihan pertamanya gua akan melakukan upright row. Di sini akan melakukan 4 set dengan menaikkan beban di setiap setnya.
dan melakukan drop set di set terakhir. Ingat guys, saat upright row untuk bagian trapesius, kalian menggunakan otot bagian trapesius untuk fokus mengangkatnya, jangan menggunakan bahu bagian samping. Kalian bisa rasakan sendiri muscle and mind connection kalian. Alright guys. Latihan terakhir di sini adalah untuk menutup latihan shoulder kita. Gua akan melakukan barbell shrug. Di sini fokusnya adalah untuk melatih otot trapesius kita. Di sini gua menggunakan 4 set dengan menaikkan beban di setiap setnya. Dan ingat guys, saat melakukan ini fokus untuk squeezing di bagian atas dan turunnya kalau bisa pelan mungkin, kalian rasakan stretch di otot trapesius kalian. Alright guys. Dan sekian video singkat dari gua, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa dukung channel ini dengan subscribe di channel Son of Iron ini, dan juga kalian bisa like atau dislike, dan juga kalian bisa komen atau nanya apapun, pasti akan gua jawab guys. Alright guys, sampai ketemu di video berikutnya dan peace.